Guru sertifikasi di Kabupaten Tanjab Timur kembali menelan janji pencairan tunjangan dana sertifikasi triwulan 4 yang dijanjikan pekan depan. Dari catatan Dinas Pendidikan, penerima dana sertifikasi mulai dari guru SD, SMP, dan SMA berjumlah 1.200 orang. Adapun dana yang disiapkan pemerintah untuk guru bersertifikasi mencapai 2,5 miliar rupiah. Tidak hanya guru sertifikasi, guru non-sertifikasi di akhir tahun ini turut mendapat tunjangan-tunjangan penghasilan. Terdata ada 800 guru yang mendapatkannya. Dana yang disiapkan pemerintah mencapai 500 juta rupiah. Total pemerintah mengalokasikan dana sebesar 3 miliar rupiah untuk sertifikasi dan tunjangan penghasilan bagi ribuan guru di Tanjab Timur. 1.200 guru yang menerima sertifikasi untuk triwulan terakhir ini Desember. Ditambah lagi dengan non sertifikasi itu yang hasil penggambar. Agus Rastau, Jambi TV.